Meriam Kampung Talang Kuala Kangsar antara tradisi malam raya yang unik di Perak. Berikutan PKPB, acara itu terpaksa dibatalkan tahun ini. Itu video kiriman penduduk mengenai acara Meriam Talang tahun lalu dan kini tradisi itu dihentikan buat seketika. Tinjauan kami di Kampung Talang mendapati pancang kayu untuk menyokong Meriam tidak kelihatan. Sambutan malam raya sunyi tanpa Meriam. Kata mereka, dahulu acara ini menjadi pengerat silaturahim antara penduduk terutama mereka yang pulang dari perantauan. Masa-masa nak bagi Meriam tak ada masalah kecurian. Jadi, lagi satu, orang kampung seronok nak cari anak-anak pun senang, setempat. Kalau tak ada Meriam, malam ini saya tak tahu. Sebab dia memang kecewa, dia memang peras. Tak tahu dia memang buat apa. Race dah garanti ke? Ha? Lepas sekarang ni, masing-masing lah orang cakap tak ada nak, macam Meriam tak ada. Buat kerja ni, ya, tak ada nak macam kotoroyong pergi cari kayu. Lepas tu pergi korek lubang ke apa ke kan. Kalau macam tak ada main ni, tak ada lah. Cuma orang cakap ronda-ronda macam tu je. Tak ada apa aktiviti malam raya, terpaksa kan. Kampung Talang terbahagi kepada 5 kawasan iaitu hulu, masjid, cangkat, dusun dan hilir. Sebelum ini pada setiap malam raya, 7 kumpulan anak muda beradu dentuman lebih 50 batang meriam. Acara itu bermula dari tengah malam hingga selepas subuh Aidilfitri.